Ulang tahun sepi banget. Kadang ngasih kejutan apa ini? Ya, surprise apa kayak gitu? Aduh, aduh. Sedih banget. Biasaan Karung Delman. Jam segini udah. Peh. Ngelamunin tante lu ya? Cicilan. Cicilan. Aduh. Pagi-pagi tuh enaknya senam. Nih, senam nih. Kayak patung Cina gue, kucing Cina begini-begini. Ngapa lu sedih aja, ha? Selamat ulang tahun ya. Lu inget dulu? Lah inget, tanggal 22 kan? Ah, udah emang besi gue dulu, tanggal 11 bego. Oh, 11 ya? Iya. 22, nah, itu kucing sebelah, namanya Boim juga. Apa-apa dulu, makasih dulu ya. Lu emang sohib gue, lu besi gue, makasih dulu. Gue sebagai temen lu, gue doain. Pokoknya lu selalu rezekinya lancar. Amin. Sehat selalu. Amin. Yang terpenting, doa gue, lu semoga cepet kurus. Amin. Kurus. Biar enteng jalannya. Oh, iya, biar sehat ya. Makasih Dil ya. Dil, Dil, Dil. Ngomong-ngomong, tante tahu gak ya, gue ulang tahun? Tahu dong. Tahu. Gue denger-denger sih, tante mau ngasih kejutan buat lu. Surprise. Masuk kejutan? Nah, iya. Surprise? Buat gua? Iya lah, kan ulang tahun. Iya. Makasih banyak dulu ya. Iya. Temen gua paling terbaik. Tapi ngomong-ngomong, emang tante mau ngasih surprise apa dulu? Ya kalau gua kasih tahu ya gak surprise namanya, Im. Gimana sih lu? Ya elah, Dil. Lu kan bestie gua. Kasih tahu dikit ngapa, Dil? Tahu gak ya? Kasih tahu dong. Bisa, tapi ya. Ada. Apa? Cuman. Ya buat rokok-rokok, ngopi-ngopi lah. Paham dah. Mau nggak? Iya mau. Ya udah bocap boleh, capek apa lagi? Bener bangetan gitu temen lu. Udah buruan kasih tahu apa kejutannya. Nah, kejutannya nanti malam tante mau bikin lu basah-basahan. Tapi nunggu sepi dulu. Nanti malam tante mau bikin gua basah. Iya. Nunggu sepi. Iya. Dede, itu boleh emang bagus deh. Oh iya dong. Iya, lu emang besi terbaik gua. Lu besi terbaik gua. Jel, karena lu besi terbaik gua dan lu udah ngasih info, gua kasih bonus buat lu. Gocap lagi. Selesai. Iya, lu beli es yang jauh seneng, eh? Biar pilok sekalian. Gua mau ngerahin dulu sama tante terlalu, Yang seneng-seneng aja gua suruh pergi lu. Dede, mau enggak? Ya mau dong. Ya gitu dong. Selamat senang-senang. Iya, makasih ya, Dil. Yang jauh, Dil. Yuk. Basah. Aku tunduk. Aduh, jadi deg-degan gue. Mudah-mudahan aja terus gue kuat ngelayanin tante. Ya, kan tadi gue habis minum jamu. Tante, tenang saja. Boim akan memberikan yang terbaik buat tante. Karena tante sudah memberikan kejutan buat Boim. Aduh, basah-basah itu. Selamat ulang tahun, Boim. Panjang umur sehat selalu ya. Amin. Tante, katanya main basah-basahan. Kok basah beneran? Coba aja. Yang duduk di samping gue nih tante. Pasti hidup gue akan lebih berwarna. Sayangnya, duduk yang di sebelah gue bukan tante. Daniel yang duduk. Lu gak tengok Daniel? Siapa bilang? Kata tadi lu bilang. Lu ku Daniel bukan? Bukan. Lu udah jangan marah. Tapi kan gue yang duduk samping lu. Ya berarti lu ku Danielnya. Bentol korek. Dididididid. Tante dia. Seksi bener dia. Putih bener makanya. Kayak kertas APS. Boim, Kudil. Tante masuk dulu ya. Iya tante. Mau dimasukin? Tadi dia mau masuk ke dalam, masukin aja dulu. Mau dimasukin. Sampai kotak gua. Dia ngomong-ngomong, isi rak tante dalamnya apaan ya, Dil? Mana gua tahu. Perkedel kali. Cempuk. Ada. Dil, tante ke belakang, Dil. Pasti dia mau ganti baju. Dia kan baru pulang. Dia kan kebayang kalau deket ganti baju. Gerah mandi. Bodinya Dil. Apa ya? Ini terus Spanyol. Kayak banyak aja lu. Enggak,
tante marah, kita diusir. Kagak, Pak, cuma diomelin. Yuk. Enggak. Ah, cemen lu. Lu di depannya. Sama aja di mana. Buset, pundak lu lebar banget. Geseran dikit. Aduh, tante duduk doang. Mana kelihatan isinya? Itu siapa? Kelihatan. Iya. Mana bisa kelihatan? Orang kakinya rapat begitu. Kelihatan dia tuh. Tanah dalamnya noh. Warnanya apaan? Pink. 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 Ah. Lalu. Tukar posisi. Enak aja lu. Isinya kelihatan. Dari sini posisinya indah. Kalau lu mau di sini bayar gocap. Gocap-gocap nih. Gitu dong. Kabar. Mata mah gak kelihatan ini di sini. Makanya kalau punya mata dipakai, jangan dipajang. Nih, lu geser kanan. Tuh. Kelihatan gak cara dalamnya? Ini gantung. Betul. PA. Apa? Itu menyeburan. Lu ngadalin gua lu. Cara dalam yang penting. Enggak bisa. Enggak bisa. Udah kalah aja lu. Lu ngadalin gua lu. Bilang aja lu. Aduh. Jadi sakit tuh. Gak apa-apa tante, cuma demam doang kok. Ya udah, tante kerokin ya. Jangan tante, gak enak, malu sama Boim. Waduh. Masa sama tante gak malu, sama Boim malu, gimana sih? Gak enak, tante. Ya udah Boim, kamu keluar dulu ya. Kalau ada kamu, katanya dia malu. Ya udah, saya keluar. Im, pintu jangan lupa tutup yang rapet ya. Iya. Malunya sono. Enak banget si Kudil, udah dikerokin, pijitin, berduaan lagi di kamar. Yo. Nongkrong lu. Aduh, kayak di bandara lu, rasa masa gua. Ada apa sih? Pan lo semalam lagi sakit, lagi bengek. Kok kerja? Emang udah sembuh lo? Udah dong. Oh. Gue jangan lihat. Tunggu. Gue mau nanya. Semalam Pan lo dipijitin ya? Dikerjain sama tante. Rasanya gimana, Dil? Mantep banget. Mantep, Dil. Iya, bukti gue langsung sembuh. Iya gak? Masalah kerokannya sih biasa, Im. Tapi... pijitannya itu loh. Begitu nyentuh ke kulit gue, badan langsung seger. Jos banget ya. Mantep ya, Dil. Kalau dipikir... kayak semalam tuh. Iya. Jadi pengen sakit lagi gua. Banget kerja lu. Ayo lu mau ngapain? Ayo cepet, dok siang nih. Duluan. Hah? Gua ada barang tinggalan. Duluan. Ya udah cepetan ya. Iya. Hati-hati lu. Dil jangan nyopet. Apa gua gak usah kerja kali ya? Gua pura-pura sakit aja. Biar dikerokin, dipijitin sama tante. Nah Kudil cuma meriang aja biar dikerokin, dipijitin. Enak banget dia. Bener, gua harus pura-pura sakit ini mah. Mumpung rumah lagi sepi. Saatnya gue ereksi. Reaksi. Tante. Tolong tante. Tante. Kenapa Boim? Tante. Boim sakit. Sakit apa kamu? Kemarin Boim kehujanan, Boim jadi masuk angin, berpegel, encok, bibir perih, lambung, panu kadas kurap, banyak tante pokoknya. Tolong pijitin ya tante. Oh gitu, tunggu sebentar ya. Iya tante. Yes, berhasil. Tante pasti bakal ganti baju seksi, ambil hand body, melukin gua. Kemarin si Kudil tiba meriang begitu aja dikerokin, pijitin. Apa kabar gue yang penyakitnya banyak? Pijit, kerok, peluk, cium, manja. Ah, indah banget dunia gue. Gue tante lama banget ya. Ah, gue tahu dia pas pakai wangi-wangian. Biar nanti pede pijitin gue. Tante! Aduh, tante! Tante! Bener kan kata gue, pakai baju seksi. Tante. Kamu mau dipijit sama dikerok juga?
Dipeluk juga mau, Tante. Boim dingin. Oh, mau dipeluk juga. Mau dielus juga boleh. Tinggal ngomong aja sama Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini, masuk aja kamar nomor 3. Jadi Boim, kamu kan sakitnya banyak, badan kamu juga besar, Tante gak bisa mijitnya, jadi Tante panggil Mbok Sugi. Saya udah sehat kok, saya udah sembuh, enggak sakit, bener nih udah kuat nih, enggak sakit. Ah, masa sih kok cepet banget? Tuh udah sembuh. Tapi ini yang mau dipijit. Iya, katanya mau dipeluk juga loh. Suka meluk-meluk. Seneng banget Tante. Kudil, Kudil, kemana sih Kudil ya? Boim, lihat Kudil nggak? Maaf Tante, Boim kan baru pulang. Ya, kemana sih Kudil ya? Emang ada apa sih Tante? Kudil tuh nggak tanggung jawab, baru dimasukin udah dicabut. Baru dimasukin udah dicabut. Lemah lu Dil. Tante, emangnya belum kelar? Boro-boro kelar, basah aja belum. Im? Iya Tante. Kamu mau gak kamu aja yang masukin? Saya? Iya, kamu aja. Saya yang masukin? Iya, kamu aja. Nunggu Kudil lama. Nanggung soalnya Tante belum basah. Saya sih mau aja Tante. Yang penting Tante juga mau. Tante sih siapa aja, asal jangan buru-buru dicabut lagi ya. Oh, iya Tante, Boy mau. Ya udah yuk, ikut Tante. Mau Tante. Dil, Dil, lemah lu Dil. Baru dimasukin, udah dikeluarin. Ah, nih, Boim, dipendem. Tante, I'm coming. Udah dimasukin belum? Lagi usahin Tante. Ayo dong, buruan. Iya, sebentar. Ini lubangnya agak sempit soalnya Tante. Tante tunggu ya. Udah masuk nih. Iya nih, Tante juga udah basah juga. Kirain ngapain? Gak jadi dipendem ini mah. Tante kan udah lama sendirian ya. Emangnya Tante gak kesepian, Tan? Ya kesepian, kedinginan. Makanya Tante butuh kehangatan. Oh, Tante butuh kehangatan? Iya, Tante butuh kehangatan hampir tiap malam. Tapi sayangnya gak ada yang mau ngangetin Tante. Sama Tante, Boim juga kesepian, butuh kehangatan juga. Kok sama ya? Tapi sayangnya gak ada yang mau ngangetin Tante. Boim mau kok menghangatkan Tante. Kamu yakin mau ngangetin Tante? Yakin Tante. Kalau yakin malam ini ya? Iya Tante. Nanti pacar kamu marah. Tante, Boim ini kan jomblo. Ya udah, kalau jomblo temenin Tante malam ini ya. Iya Tante. Tapi di mana ya Tante? Di mana ya? Kalau di kamar Tante gimana? Atau di kamar kamu? Atau di sofa aja? Kalau di kamar aku belum berani Tante. Gimana kalau nanti malam kita di sini aja? Hah? Di sini? Iya. Kamu yakin? Rumah kan lagi sepi, Kudil juga lagi pergi. Nah, di sini lebih terbuka, lebih enak Tante. Ih, nakal kamu ya. Ya udah Tante tunggu ya buat nemenin Tante malam ini. Iya Tante. Tante mana? Lagi lama banget. Kan gua udah gak sabar. Nah, ini dia. Boim, jadi kan malam ini ngangetin Tante? Jadi dong, udah Boim siapin kok. Ya udah, ayo. Sebentar Tante, sebentar ya. Tante, api unggunnya udah nyala. Berarti malam ini Tante gak akan kedinginan lagi. Loh, kok kayak gitu? Bukan itu maksud Tante. Dasar gak peka, Boim. Ih, Tante gimana sih? Katanya kedinginan, dibikinin api unggun malah pergi. Dasar pembuat. Badanmu seksi, kulitmu putih, jadi pengen happy. Hai, capek banget, Win.
Lemes dia. Lemes? Waduh, sampai keringetan begitu. Iya, lemes dia. Gimana Im, cubitan tante tadi? Aduh, mantep tante. Masih berasa nggak? Berasa banget tante. Aku aja sampai kewalahan. Masih kenceng banget emang. Kenceng banget tante. Mau lagi nggak? Tunggu dulu tante, aku masih capek. Ya sih kok ya. Emang tante jepitannya masih enak? Dia dahsyat dia. Tante, masa Boim doang ini jepit? Kudil juga mau dong rasain jepitan tante. Kudil mau juga? Mau. Ya udah, ayo tante juga masih pengen nih. Im, jepitannya enak kan? Gurih. Aduh, udah tahan nih. Tante, kok di luar sih? Pengen coba suasana yang baru aja. Gak apa-apa tante di luar, yang penting kudil enak. Ya udah, tangan kamu taruh di pundak tante. Langsung tante. Ya, langsung. Udah siap. Udah tante. Udah siap banget. Gimana cubitan tante? Masih berasa kan? Berasa banget tante. Pesan gak kuat poin. Mas Kudil. Iya tante. Boleh minta tolong gak? Minta tolong apa ya tante? Gini Mas Kudil, tante kan udah lama sendiri, terus pengen banget dimasukin. Bisa gak kamu bantuin tante masukin ini? Waduh, minta dimasukin itu? Iya, Mas Kudil mau gak? Aduh, gimana ya tante ya? Aduh, gak enak sih tante. Ayo dong Mas Kudil, tante lagi pengen nih dimasukin. Tadi udah coba sendiri tapi gak bisa. Aduh, mana dah? Yaudah, ayo tante. Gimana tante? Ya udah yuk di dalam aja. Pakai hand body biar licin dan biar gampang masuknya. Ayo tante. Gimana Mas Kudil? Bisa enggak masukinnya? Lagi dicoba tante. Aduh, sakit. Pelan-pelan. Ini udah pelan-pelan tante. Udah seret ya? Soalnya udah lama nih enggak dimasukin. Iya tante. Ini seret banget. Coba itu pakaian body biar licin. Coba Kudil masukin lagi ya tante. Iya, pelan-pelan ya. Gimana tante? Masuk tante nih. Iya masuk nih. Syukur ya tante, udah masuk. Semenjak tante sendiri, baru kali ini dimasukin lagi. Pantesan tante, cincinnya seret. Udah lama ya gak dimasukin. Iya, cantik kan? Boim, apa gak bisa tidur nih? Main yuk. Yah, buat mau jauh game tante. Ayo dong, sebentar aja. Besok aja tante. Boim capek nih, lagi gak semangat. Kalau kamu lagi capek, gak apa-apa deh. Kamu yang buka, nanti tante yang ngocokin. Waduh, si Boim enak banget nih dikocokin tante. Sama Kudil aja tante. Nanti kalau aku pengen, aku nyusul, oke? Kudilnya mana? Paling juga di belakang lagi bikin kopi. Boim gak mau. Gue mau dikocok di tante. Gue siap-siap lah. Ya udah deh. Masuk. Menang. Aduh, mau dikocokin tante. Enaknya kayak apa ya? Kayak kupu-kupu nyendera pasrah. Apa cicak langgar? Pokoknya mau diapain aja sama tante, gue pasrah. Yang penting gue nyos. Oh Dil, Boim bikin bete deh. Masa diajak main, gak mau. Kok bisa gitu? Katanya
Katanya sih males, padahal tinggal duduk doang, tinggal terima beres, nanti tante yang cocokin. Tante yang cocokin? Iya. Kamu mau gak main sama tante? Mau tante, udah tadi nungguin. Mau tante. Ya udah, Kudil yang buka ya, nanti tante yang cocokin. Oh siap, emang udah gak dibuka ini. Hai Kudil. Tante yang bilang, Kudil yang buka, tante yang cocokin. Bukan itu maksud tante, ini loh. Kamu yang buka, nanti tante yang ngocokin. Oh, ya. Ngocokin kartu. Kirain ngocokin. Tante, kok tante mau sih sama Kudil? Kudil kan cuma anak kos. Ya, tante mah nggak mandang fisik. Yang penting. Yang penting apa, tante? Yang penting kamu kuat buat muasin tante. Oh, kuat tante. Tenang aja. Yakin. Oh, yakin banget tante. Bisa dibuktiin nggak? Tante maunya kapan? Kudil siap deh. Sekarang? Hah? Masa tempat terbuka begini tante? Nggak enak. Gak apa-apa, sesekali nyobain konsep outdoor. Ayo tante. Kudil kuat kok. Waduh, si Kudil kelakuan. Dil, bangun Dil. Dil. Rajar lo, Im. Lagi enak-enak dibangunin. Enak. Main nyosor aja lu. Dikit lagi tuh. Dikit lagi apaan? Gua lagi mimpi basah sama tante. Hah? Mimpi basah? Iya, gak jadi deh. Oh, mimpi basah. Tante. Ya, Im. Tante, nih, liatin Skudil. Siang-siang, mimpi basah bareng tante katanya. Oh gitu ya, Dil. Tante wujudin mimpi kamu. Tunggu sebentar ya. Yes. Akhirnya mimpi jadi kenyataan. Makasih ya Im, udah manggilin tante. Ciuman Im. Tuh, mimpimu jadi kenyataan. Mamam tuh basah makan tuh Dil.